Yudo Andreawan dikabarkan ditangkap aparat Polda Metro Jaya pada Jumat dini hari tadi. Ini dibenarkan oleh Kasubdit Ranmor Ditreskrim Polda Metro Jaya Kompol Yuliansah. Foto Yudo yang berada di kantor polisi juga kini beredar ramai di Twitter. Menurut Yuliansah, Yudo diamankan sekitar pukul 2 dini hari tadi. Yudo dijebak dengan dipancing untuk bertemu di sekitar Polda Metro Jaya. Ternyata kasus Yudo Andreawan yang diduga memiliki gangguan kejiwaan menjadi perhatian Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Pasalnya Yudo sudah ketahuan melakukan kerusuhan di 17 tempat berbeda. Saat ditangkap, Yudo juga sempat keluarkan jurusnya memberikan surat gangguan jiwa. Namun pihak polisi tetap membawa Yudo karena akan diperiksa lebih lanjut soal gangguan kejiwaannya. Thank you.